يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي جنة مع سيد البشر ندعو. Dua sembilan sembilan. Humaid Fawin dari Al-Ijil berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir faqala yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita. Satu hari Nabi bersabda dengan mendahulukan bacaan Al-Quran. Nabi baca ayat dalam surah ataupun dalam juzu amma tu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilupakan kerana sibuk memperbanyakkan kekayaan sehingga masuk ke liang kubur. Itu baik, itu makna ayat Al-Quran tu. Alhaakumut takatsur, kamu berlumba-lumba, kamu dilupakan kerana berlumba-lumba mengumpulkan harta kekayaan sehingga kamu tak teringat kubur. Ya. Apapun dunia ni, dia memang dia lara kalau kita tak tidak diingatkan sentiasa. Sebab tu zaman Nabi dulu dia peringatan ataupun dinamakan majlis tazkirah, ceramah ke tu ada sentiasa. Ya. Itulah tujuan dia sekejap je. Kalau ikut dalam hadis yang lain pula, Nabi kata kita ni pagi beriman, petang tu kafir. Petang beriman, malam pula kafir. Lepas tu malam beriman, pagi besok kafir pula. Pasal apa suasana ini ada dan banyak berlaku? Sebabnya tidak ada ingatan, majlis ingatan. Sebab tu antara majlis ingatan dengan ibadah ni, majlis peringatan tazkirah ke ataupun kuliah ke benda, itu lebih penting daripada orang panggil majlis yang berbentuk, maknanya orang panggil ritual ibadah yang biasa macam meratib ke ataupun apa ni, sembahyang ke. Jadi yang itu lebih penting. Tapi dari sudut kalau sekiranya kita tak buat kajian yang mendalam, kita akan melihat majlis zikir lah, dipanggil majlis zikir lah, setengah-setengah tempat tu kalau kita pergi Mesir, majlis, dia satu geng, satu kelompok berzikir je dia kerja, meratibnya, berzikirnya, selawat. Tapi geng-geng ni lah tuan-tuan, sama di Malaysia. Boleh tanya Jabatan Agama. Orang yang dia panggil terlibat dalam aktiviti zikir terlalu banyak, tuan-tuan tengok ikut hidupan dia. Saya berani cakap ni sebab saya tengok sendiri. Tok guru zikir bini pun tak tuduh. Tok guru zikir tu dipanggil driver lah kalau kita, kalau tu zikir ni, yang panggil ni tarikat lah. Dia terlibat dengan tarikat. Tu zikir malam-malam. Tengok-tengok bini pun tak tuduh. Anak jangan tiga. Itu hak zahir. Semayang tak tahulah bini tu semayang ke tak. Kita tengok hak zahir, mudah tengoknya tengok perempuan yang duduk bawah dia. Tak tudung. Anak perempuannya tak tudung. Pakai skirt lagi. Tapi dia ni ketua kumpulan tarikat. Zikir yang kira lah. Semayang sekali suruh kita jadi apa ni, sekali kita ataupun orang tolak dia supaya jadi imam, bacaan Fatihah pula fail. Fatihah tak usah kira ayat lazim, Fatihah pun dah fail dah. Tapi dia tok guru memimpin satu majlis zikir. Dia adalah malam hari Sabtu, malam Ahad. Saya kena rapat lah. Saya berani cakap. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, antara majlis ilmu, sebab tu Nabi kata majlis ilmu, majlis ibadat, majlis ilmu tu penting. Ya.
Nak hidupkan ni, inilah dia. Sebab tu saya sendiri dalam bulan Ramadan, bagus ya, kita maknanya sembahyang nak ber-20 ke 32, tapi majlis zikir jangan ditinggal. Tapi setengah orang dia nak sembahyang banyak, zikir ni tak payah. Sebab tu orang jadi hanyut. Dia tak dapat nak beza antara tu, dipanggil apa ni, aulawiyah dia, priority dia. Bila orang dah ramai mari, kita utamakan prioriti dia majlis ilmu. 10 minit pun tak apalah majlis ilmu. Baik, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia kata kamu dilupakan kerana berlumba-lumba cari dunia, nak himpun kekayaan, lupa kepada kubur. Faqala yaqulu ibnu Adam mali mali. Wahai anak Adam, Nabi kata, Nabi bersabda lagi, anak Adam selalu berkata, Nabi kata, anak Adam ni selalu berkata, mali mali, ini harta aku, ini harta aku, ini milik aku. Tetapi Nabi negaskan, wahallaka min malik illa ma akalta. Dia kata harta yang duk kamu, yang kamu duk kata ini harta aku, ini harta aku ni, dia kata tak ada apa pun daripada harta kamu tu melainkan tiga kategori. Ma'akalta, apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan itu fa'afnaita, habis. Bahkan hak kamu makan tu dah lah habis, jadi hancur, jadi najis. Bahkan dia pula boleh memudaratkan kamu. Memudarat tu tak ada sampai kubur. Dalam dunia dah ada mudarat dah. Kencing manis, gout, darah tinggi, lemah jantung, semua lagi ya? Yang kamu duk bangga sangat cari sampai rasuah tu, makan lebih kurang RM10 ya sehari. Letaklah RM20 gagal, letaklah makan sedap, makan di hotel RM100 sehari. Tak padan dengan rasuah, dengan kekayaan kamu juta. Ada satu orang kaya, borok dengan saya, ialah dia berapat dengan saya. Dia kata anaknya, dia kata dia tak kaya mana sangat, tapi kategori kaya lah eh. Dia kata anak nak kolam renang, apa dia kata, betul kan, dia baru beli rumah. Dia buat kolam renang ya. Kolam renang dalam rumah dia tu dia buat. Dan anak-anak, dia kata rupanya dunia ni tipu kita, gitu je dia kata ya. Pasal apa? Kolam renang tu lebih kurang 3 bulan je budak-budak main, lepas tu tak nak pakai lah. Tak padan dengan habis dekat RM50,000 kolam renang saja. Lepas tu tak ada. Dia mikir seorang pula, dia kata kalau betul anak dia nak main seminggu sekali pun, dia kata baik dia pergi mana-mana tempat bayar je, itu lagi bagus. Pasal apa dia mikir lagu tu? Sebab penyesalan di mari tu menyesal. Borak dalam bentuk penyesalan. Sebab dia ni orang ada agama, terikat dengan agama, kaya tapi terikat dengan agama. Lepas tu dia kata kereta, anak beli kereta mahal sekali ada. Lepas tu duk simpan gitu dia. Sekarang ni bila dia dah mikir tu semua, dia buat belaka. Kerana kaya tu dia buat belaka, maka dia dapati bahawa kekayaan tu tipu dia. Sekarang dia fokus kepada benda-benda yang gini, harta yang ada, omol tu ada sikit, harta tu ada sikit ni, lebih kepada amal jariah dia. Lepas tu dia sebutlah kawan dia, dia cerita hok kawan dia, hok kaya lagi dia. Orang panggil jutawan sungguh lah, duit tak habis nak makan. Dia beli helikopter sebiji kata, naik 2-3 sebulan dia kata. Dia kata tak sampai sebulan pun dia kata. Lepas tu cemur lah. Kan? Nak gimana dia kata naik helikopter? Nak balik kampung mana boleh sangat? Nak landing kat mana? Tak boleh. Last kali kereta buruk, apa kereta tu jugalah dia kata. Nak balik kampung ke mana-mana. Kecuali dia kata kalau nak balik yang jadi dia orang kaya tu, dia orang Kelantan. Dia balik okay, dekat rumah dia tu dengan apa-apa ni, lapangan terbang. Okey lah. Tapi maknanya kampung dia tu daripada kapal terbang tu naik kereta juga. Tak selesai. Kadang-kadang payah nak landing, adalah banyak benda. Ya, landing pun udara ni bukannya boleh main-main. Kalau boleh main-main, pakat beli helikopter belakang lah. Tapi kalau pakat main-main beli helikopter, main accident belakang. Ya. Dia ada peraturan dia. Peraturan lalu lintas apa ni, udara. Baik. Apa yang kamu makan tu pun menyiasa kamu dalam dunia dah. Yang kedua, aula bista fa ablaita. Yang keduanya dia tertinggal, saya kata
dan dengan dan tidak berguna bagimu milikmu itu kecuali yang telah engkau makan sehingga habis atau engkau sedekahkan. Nombor dua tu aula bista fa ablaita, maknanya hak kamu beli pakaian. Ha, nombor dua dia tertinggal tu terjemahan dia. Nombor dua pakaian. Pakaian buruk. Ya. Habis tinggi kita beli macam ada saya ada 2 3 helai pakaian seluar baru beli. Beli pakai 6 bulan perut buncit pula dah. Putus dia punya tu. Lepas tu dia punya orang panggil apa tu, dia punya zip dia tu dia jadi longgar. Dah, kita sayang seluar tu tapi di kedai sangkut tu boleh lah. Tapi zip tu dia kata payah beli baru. Dah, habis beli baru. Ha. Itu jadi benda ni tu tak poket beli. Ada seluar tu beli. Dia punya poket pula ni bocor. Bila bocor tu kita jahit dah sikit. Lepas tu dibocor lagi. Pergi kedai dia kata beli baru lagi bagus. Ha? Jadi nak ceritanya pakaian menghala keburuk-buruk habis. Ya? Tapi hak ketiga ni lah dia kata hak kekal. Apa dia? Iaitu oh dia letak nombor tiga tu ya. Nombor tiga tu pakai sehingga rosak. Tak betul tu. Nombor satu makan. Nombor dua nya pakai. Nombor tiga nya au tasaddaqta fa abqaita. Hak kamu sedekah tu lah hak kekal. Ya. Hak kamu sedekah tu hak tu lah kekal. Jadi hak ni tuan-tuan, sebab tu saya anjurkan. Ialah saya peringat diri saya lah. Sampai bila kita ni daripada muda ke tua ni nak amalkan satu agenda hidup, aktiviti hidup yang paling mulia sekali sedekah setiap hari. Sampai bila agak kita nak amal? Cuba tuan-tuan tanya, ada tak kita ni amalan sedekah setiap hari yang saya duduk sebut? Duit syiling pun tak apa. Tapi kalau kita banyak duit, duit syiling tu malu berdirilah. Duit singgit. Ya, mari pula-pula mari subuh ni dan malas sangat buat doa, mari campur singgit. RM10 ke masuk dalam tabung yang tu ada. Sedekah setiap hari kena ada. Dia setiap hari, dia agenda setiap hari. Seminggu sekali bila hari Jumaat. Kalau setahun sekali itu bulan puasa. Ya. Ataupun hari-hari yang ada diisytiharkan hari perjuangan. Hari orang panggil peperangan kalau zaman dulu. Zaman sekarang dia hari pilihan raya dia panggil. Masa tu kita sedekah maknanya entah 5 tahun sekali. Benda tu kita kena ada dalam agenda hidup kita. Sebab itulah yang mengekalkan orang panggil satu defend apa ni, peguam bela kita di dalam kubur nanti. Ya, peguam bela kita dalam kubur ni sedekah. Sedekah ni dia tak akan jadi buruk, kekal segar, bertambah lagi. Ya, dalam dalam konteks pahala tu bertambah-tambah, berganda-ganda. Surut tak ada. Makan je sekejap. Kadang-kadang makan sejam dua dah sakit perut dah. Hak buang tu okey, tapi hak kekal dalam tubuh jadi penyakit pula. Pakai tengok. Nasiblah kadang-kadang setahun sekali boleh pakai, lepas tu badan gemuk ke apa benda dah boleh pakai dah. Habis. Tapi sedekah ni dia segar-segar dalam tubuh dia bercampur. Ya. Yeah? Allah Taala akan ganda tengok itu yang kita dengar sebelum ni. Orang terkejut tengok, banyaknya harta aku. Apa ni pahala aku? Aku rasa yang aku sedekah dulu sebiji apa ni buah tamar saja. Masa nak pergi peperangan tu tengok besar. Ya, benda tu pahala tu besar. Ha, jadi yang ini tuan-tuan kita kena buat tiap-tiap hari. Ya. Ha, sebab tu saya ada satu orang yang saya cerita baru ni, kawan. Yang meninggal tu. Ustaz yang baru meninggal tu. Isteri dia cerita lah, dia kata suami dia ni suka kutip duit syiling. Ha, jadi saya tengok bila dia cakap lagu tu. Hak saya anjurkan, semua tempat tu saya anjurkan begitu. Paling common, kalau rasa sesak nafas sangat lah, duit tak banyak sangat, duit syiling lah. Ya. Seluk poket, duit syiling masuk dalam gelas ke, dalam apa ni mangkuk ke. Cukup bulan, nak bawa tiap-tiap hari masjid takut. Itu sangat kan, cukup bulan ni bawa masjid masuk dalam tabung yang kita sediakan tu. Setiap hari mak tu ada. Ya, isi dalam plastik elok masuk. Ha, kan cantik agenda kita. Nampaklah daripada dulu ni aku belajar ada benda aku pegang setiap hari selain pada sembahyang. Yang aku amalkan apa dia sedekah. Sedekah tuan-tuan, saya nak ingatkan sedekah ni dia tak kira ustaz ke, tak ustaz ke, kalau tak ada minat nak bersedekah tak jadi walaupun dia tok guru ustaz. Ha, dia pun hanyut juga baca kitab kau orang boleh lah. Tapi dia sendiri pun tak ada.
Ha, jadi kita open benda ni. Ini milik amalan Islam ni, milik semua orang. Buat belaka. Wallah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ufir lana zunubana waliwalidina warhamna walijami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna min alladhina yastahiquna fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah.